Audio untuk menyambungkan hidup di tengah pandemi COVID-19. Kadin, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Adnizar SH, selaku sedang melakukan pendataan kepada semua pihak, untuk mendapatkan bantuan sembako yang akan disalurkan pada bulan Mei mendatang. Pendataan akan diberikan sesuai bidang, seperti usaha masyarakat mikro kecil dan menengah UMKM, termasuk karyawan swasta yang telah dirumahkan, bukan berarti nelayan dan petani tidak ada. Meskipun nantinya pandemi COVID-19 selesai, akan tetapi dampaknya masih ada, maka dari itu nanti kita akan bantu masyarakat selama 6 bulan ke depan. Sebelumnya pemerintah daerah telah menunjuk dinas yang membidangi ekonomi untuk membantu masyarakat. Selama pandemi COVID-19, seperti Dinas Kadin, Perikanan dan Pariwisata termasuk Disnaker, sejauh ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Adnizar lebih lanjut mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan seperti itu, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas KUKM PTK memang sedang merencanakan untuk memberikan stimulus kepada UMKM-UMKM yang terdampak karena penanggulangan bencana COVID. Saat ini kita sedang menyelesaikan penyusunan atau penggeseran anggaran dari dinas kami. Itu kemarin sudah kita bahas. Dan hari ini pun ada beberapa OPD yang juga sedang melakukan pembahasan anggaran. Oleh karena itu, kepada para masyarakat, mohon bersabar karena pemerintah daerah harus mengepitkan data dan anggaran ini. Dan insya Allah nanti di bulan Mei kita akan segera menyalurkan sembako ini. Barangkali itu untuk informasinya. Saat ini kita sedang melakukan pendataan-pendataan di dinas kita. Namun sebetulnya bukan hanya di dinas kita, yang terkait kepada nelayan silahkan menghubungi dinas perikanan. Yang terkait ke masalah pertanian silahkan ke dinas pertanian, juga begitu dengan pelaku-pelaku pariwisata. Silahkan mengajukan data ke dinas pariwisata. Insya Allah nanti kita akan himpun datanya dan kita validasi, intinya agar tidak terjadi tumpang tindih data sehingga orang yang betul-betul membutuhkan mendapatkan hal yang pas atau hal yang pasti. Gitu. Itu yang kita sedang godok dan perhitungkan. Demikian. Kalau pihak Pemdak sendiri ini rencananya mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan ini berapa? Ya, kalau dari dinas kemarin itu ada pergeseran-pergeseran. Jadi dari kita mungkin kita geser sekitar 1,7 M. Namun dari hitungan-hitungan kita terhadap UKM-UKM yang terdampak, paling tidak dibutuhkan kurang lebih sekitar 8 miliar. Nah itu kita rencanakan akan kita bantu selama 6 bulan sampai dengan Oktober. Ya, namun kalau kondisinya dalam 3 bulan ke depan membaik, mungkin bantuan tersebut akan kita hentikan.
Jadi programnya seperti itu. Jadi kita rencanakan 6 bulan, kita hitung betul-betul. Untuk tahap pertama kita selenggarakan 3 bulan pertama. Dilihat kondisinya. Gitu ya. Sejauh ini yang sudah terdata dinas dapat berapa? Di dinas kita, ya khusus yang di UMKM itu sampai hari ini itu sudah ada kurang lebih 3.400 UMKM yang terdampak. Kita juga ada menangani masalah tenaga kerja, tenaga kerjaan, ya. Jadi terhadap perusahaan-perusahaan yang merumahkan atau mencatatkan, kita persilahkan untuk menyampaikan datanya kepada kita. Nah, khusus untuk di tenaga kerjaan, data hari ini sudah mencapai kurang lebih 913. Dari 913 itu ada sekitar 59 yang di PHK, sisanya adalah yang dirumahkan. Yang dirumahkan ini artinya belum terjadi pemutusan hubungan kerja, namun tidak dipekerjakan sementara melihat kondisi saat ini. Seperti harapan itu, Bapak sendiri dengan adanya kegiatan ini? Ya, kita mengharapkan pemerintah daerah tentu musibah non alam ini akan segera berlalu secepatnya. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat, penelitian-penelitian ahli sebetulnya kalau masyarakat mendukung dan disiplin mengikuti protokol yang diterbitkan oleh pemerintah, insya Allah di bulan Mei nanti akan terjadi pengurangan-pengurangan pandemi virus ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama menanggulangi ini. Nah, pemerintah daerah telah menerbitkan beberapa edaran, telah menerbitkan beberapa protokol, beberapa petunjuk agar dapat dipatuhi bersama oleh masyarakat dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Nah, terhadap yang terdampak, kita pemerintah daerah juga memberikan stimulus. Selain juga nanti rencanakan data ini akan kita kirim ke pemerintah pusat. Kita menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah pusat atau langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Jadi seperti itu, sampai saat ini kita sudah melakukan pendataan. Demikian. Dari Tanjung Pandan, Belitung, tim redaksi TV Online BTB, Belitung Televisi Berita melaporkan. Audio Jungle.